Welcome back guys di YouTube channel Tempo Sound bareng saya Windy Chandra yang akan menemani kalian menelusuri suatu tempat yang bersejarah. Dan kali ini, episode kali ini kita mengunjungi suatu museum yang ada di pinggiran kota Jakarta. Nah, kalian pasti bingung kan? Aku sedang memakai baju adat Jakarta, baju none Betawi begini, dan ada patung ondel-ondel di belakang saya. Yes, kita lagi di Museum Kampung Betawi Setu Babakan guys. Nah, saya di sini nggak sendiri ya. Ada narasumber dan guide yang akan menemani kita untuk mengetahui serba-serbi tentang Kampung Betawi yang ada di sini. Yuk, ikut aku. Nah, sekarang saya sedang bersama tour guide kita atau narasumber yang akan menjelaskan kita serba-serbi tentang Museum Kampung Betawi ini. Saya sedang bersama Ibu Ira. Panggilnya Kak Ira Latif aja. Kak Ira aja guys, Kak Ira Latif. Nah, karena kan saya beda-beda dikit sama kamu ya. Oh iya. Oke, Kak Ira, jadi saya mau bertanya nih tentang sejarah tempat ini. Sebelum jadi museum tuh, ini dulunya apa sih? Nah, sebenarnya ini adalah gedung baru ya. Iya, kalau kampung, nanti kita kan jalan-jalan juga ya ke kampung Betawinya kan. Kalau kampung Betawinya itu sudah ada sejak tahun 2000-an gitu. Nah, tapi ini museumnya baru tahun 2016. Ya, di sini kita bisa melihat contoh-contoh. Contoh-contoh ikon-ikon dari budaya Betawi. Nah, di seperti di belakang kita nih. Ini adalah baju khas Betawi. Guys, kalian bisa lihat nih baju adat Betawi ini semua dari nonenya, pengantinnya, nah kan ini. Dan saya sendiri juga pakai baju none. Iya, ini sama Mbak Windy. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, lebih detail ya. Kalau yang ini baju tradisional, kalau yang ini baju apa pengantin, baju pengantin. Nah, kalau budaya Betawi itu unik loh Mbak Windy ya. Jadi dia gabungan dari berbagai etnis dan berbagai bangsa. Jadi budaya Betawi itu sebenarnya termasuk suku yang baru ya, baru berkembang di akhir abad 19 gitu ya. Nah, itu tuh dia gabungan antara budaya Eropa, budaya Arab, budaya Cina, terus budaya India, terus juga sama budaya-budaya di Nusantara. Nah, ini contohnya kayak baju pengantin ini. Kira-kira ini gabungan dari budaya apa ya? Kira-kira coba tebak dulu. Ini ada Cina sih. Ada Cina. Menurut saya ini ada Cinanya, ya. Ada Cinanya juga. Cinanya dari mana, yang mana Cinanya? Itu tuh ada kayak gambar-gambar naga. Naganya itu, benar. Iya. Sama yang di ini nih yang ditutup mukanya. Rumpai-rumpainya. Rumpainya ya. Itu budaya Cina. Terus kalau yang ini laki-lakinya budaya apa? India kira-kira? Deh kayaknya tuh topinya ya. Iya, topinya India dan juga bajunya kayak baju gamis ya. Arab. Iya, jadi bahkan dari baju pengantinnya sudah kelihatan kalau budaya Betawi itu memang campuran dari berbagai
bangsa dan banyak-banyak budaya lah ya. Kalau yang ini kayak Mbak Windy kan, Mbak Windy baju nona. Kalau yang ini kebaya kerancang atau kita bilang kebaya encim. Kebaya encim. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini ada baju none, abang none. Nah, seperti yang kita lihat di belakang saya, ini adalah contoh-contoh baju abang none dan ini baju sepitung ya? Ya, baju sepitung atau dibilangnya baju pangsi. Baju pangsi, baju pangsi. Tapi ini yang kita kenal kan kayak bajunya sepitung ya guys. Ya. Ini selain warna hitam ya, biasanya baju pangsi ini kalau nggak warna hitam warna merah. Oh iya, aku tahu kayak di film-film Betawi. Iya, iya biasanya. Kayak babenya ini dul di ini. Nah, sekarang kita geser ke sini guys. Nah, setelah kita bergeser dari beberapa macam pakaian adat Betawi, kita sekarang sedang berada di beberapa macam kuliner-kuliner Betawi ya, Kak. Ya. Bisa Kakak jelaskan ini apa-apa? Iya, oke. Okay. Nah, ini adalah contoh ya, kita nggak bisa makan ya, karena ini di museum. Jadi ini yang paling banyak orang tahu mungkin ini roti buaya. Roti buaya menarik buat seserahan ya. Iya, buat seserahan kalau kawinan ya. Tapi Mbak Windy kira-kira tahu nggak Mbak Windy kenapa ya orang Betawi ya, orang Betawi kasih seserahannya roti buaya? Karena buaya itu sebenarnya dia itu setia, setahu saya. Cuman karena penggambaran di real aja tuh makanya orang bilang buaya itu nggak setia. Padahal hewan aslinya buaya itu setia. Benar ya. Kan? Jadi buaya itu katanya nikahnya cuma sekali seumur hidup. Iya. Jadi kalau ada yang nggak setia nih, makanya dia buaya darat. Buaya darat. Jadi kalau buat seserahan biasanya orang Betawi kasihnya ini sepasang buat seserahan kawinan. Dan sepasang tuh biasanya di atasnya ada buaya kecilnya, Mbak Windy. Jadi bertiga sebenarnya, jadi ada anaknya nempel. Nah, kalau selain roti buaya juga ini kuliner jadul ya. Biasanya ini adalah makanan orang Betawi yang ada di pas lagi Lebaran. Iya, lagi Lebaran, kembang goyang. Nah, kembang goyang di rumah saya juga sering ada kembang goyang dulu ya. Terus akar kelapa. Biji ketapang, juga makanan khas yang selalu ada di mejanya orang Betawi ya kalau Lebaran. Nanti kita di dalam, di kampungnya kita cobain ya bau ini, kalau yang ini kan gak bisa deh. Nah, kita udah lihat kan, contoh-contoh ini kan cuman pajangan, nanti kita coba langsung ya makanan aslinya. Sekarang kita bergeser ke... Sekarang saya sedang berada di depan pajangan golok Betawi. Seperti yang kita tahu, golok Betawi ini adalah senjata ciri khas dari suku Betawi dan biasanya terdapat pada baju adat Abang Jakarta ya, diselipin di sini. Nah, kita tanya langsung yuk sama Kak Ira, fungsinya golok ini apaan selain hiasan atau apa gitu? Iya, jadi golok tuh memang senjata tradisional, Mbak Windy. Ini kalau yang di belakang nih, ini buat bacok orang ya. Bisa buat bacok apa ini ya? Tapi ini kan cuma hiasan doang ya. Jadi memang kalau di film-film zaman dulu tuh kayak sepitung, itu goloknya selalu ada tuh di pinggir. Jadi dia memang bukan hiasan, tapi memang buat ini juga pertahanan diri, Mbak Windy. Gitu. Nah, kayak gitu guys, fungsi dari golok ini.
Sekarang saya sedang berada di depan alat musik khas Betawi yang kita kenal dengan nama gambang kromong. Jadi sepaket ini semuanya ini adalah gambang kromong. Kita tanya-tanya Kak Ira yuk. Nah, Kak. Ya, ini Mbak Cindy. Jadi musik Betawi itu banyak ya, ada macam-macam yang terkenal, ada gambang kromong. Nah, ini alat-alat musiknya gambang kromong. Terus ada juga keroncong. Nah, itu dari Jakarta juga ada tuh. Keroncong, terus udah gitu ada juga tanjidor. Nah, jadi masing-masing musik Betawi ada keunikannya nih, Mbak Cindy. Kayak yang ini gambang kromong, ini pengaruhnya Cina. Pengaruh dari Cina. Ya, ini alat-alat musiknya ya. Untuk gambang kromong ada gong ya. Ada alat musik kayak apa nih? Nah, kalau yang ini juga yang khas nih, khas musik gambang kromong kayak main biola. Tapi ini namanya tehian. Ya, jadi digesek. Ya, digesek. Ini khas gambang kromong. Nah, ada lagi musik yang keroncong. Kalau keroncong itu dia pengaruh Portugis. Cuma alat-alat musiknya kita nggak lihat di sini. Biasanya kalau keroncong tuh main ini aja kayak main gitar, tapi gitarnya kecil. Ya, jadi itulah contoh-contoh musik dari Betawi. Alat musiknya, ya. Nah, seperti itu guys, contoh-contoh alat musik yang ada di museum ini yang bisa kita tahu. Ternyata uniknya Betawi itu, Betawi juga punya ciri khas batik loh guys, seperti yang Kak Ira pakai ini. Emang bedanya batik Betawi sama batik-batik yang lain apaan Kak? Ya, oke. Nah, jadi orang Betawi itu kan orangnya cheerful ya. Jadi, jadi karakternya tuh cheerful, terus seneng apa ya, seneng stand out gitu ya. Makanya contohnya kalau kita lihat nih kayak bajunya Mbak Cindy ini, baju none, tabrak-tabrak ya. Antara atasnya kuning, bawahnya merah, terus bawahnya lagi biru, jadi gak nyambung ya. Nah, itu juga yang di apa namanya, di batik Betawi ini. Batik Betawi itu dia biasanya warnanya terang ya, warnanya terang gitu, kinclong. Nah, terus biasanya dia banyak ininya, motifnya itu ikon-ikon Betawi kayak ondel-ondel, kayak kartun-kartun ya, ondel-ondel. Ada gambar Monas ya. Monas, kadang-kadang juga ada ondel apa namanya, delman ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak playful gitu ya, kayak ada kartun-kartun ya. Di situ juga ada dipasang juga nih, kita lihat ya. Seperti yang kita tahu, kalau batik Betawi ini, tadi udah dijelaskan sama Kak Ira ya, batik Betawi ini punya ciri khas tersendiri dari batik-batik yang ada di Indonesia yang lainnya ya. Jadi ini tuh termasuk yang modern punya, soalnya batiknya itu ada ikon-ikon Jakarta seperti Monas, ondel-ondel, terus delman. Jadi seperti itu kan Kak Ira? Jadi memang batik Betawi itu lucu ya motifnya ya, kayak kartun ya, karena orang Betawi kan orangnya juga humoris gitu karakternya gitu. Jadi makanya ini kalau kita lihat ya kayak motif anak-anak. Jadi semuanya dikeluarin nih di sini nih, ada delman, ya kembang api, ada Monas, ada ondel-ondel yang paling utama ya, dan warnanya warna-warni gitu. Jadi sebenarnya karakter orang Betawi itu kita bisa terlihat nih Kak Windy dari batik Betawinya ini ya, yang cheerful, yang humoris ya, yang campur-campur gitu ya. Campur-campur dia apa, budaya Betawi itu adalah campuran berbagai etnis. Sekarang kita sedang berada di depan rumah adat Betawi. Nih kalian bisa lihat ornamen-ornamen jadul yang masih melekat pada rumah-rumah Betawinya. Ini benar-benar masih original ya guys. Ini ada patung ondel-ondelnya juga. Ini mulai dari tempat duduknya, pintu-pintunya. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau yang berbau Betawi itu pasti kayak gini. Seperti film-film apa, sinetron jadul kayak gitu yang tentang Betawi, pasti rumah-rumah kayak seperti ini kan. Nah nih kalian bisa lihat langsung.
seperti yang kita tahu, kalau kita ke Jakarta, pasti kalian gak asing dong sama pajangan ondel-ondel atau yang kadang biasa ada di pinggir jalan ya, minta-minta sumbangan gitu. Nah, daripada kita bertanya-tanya, kita langsung tanya aja yuk sama Kak Ira. Kak Ira. Nah, Kak Windy, ini kan jadi ondel-ondel ya, kita tahu kan juga salah satu ikon budaya Betawi. Nah, kalau sekarang mungkin kalau di Jakarta ondel-ondel tuh banyak jadi kayak seperti pengamen ya, yang keliaran kemana-mana gitu ya, dengan diiringi musiknya tuh, musik yang ngiringin musik gambang kromong. Tapi kenapa dulunya ada ondel-ondel? Ingin tahu kan? Jadi dulu itu Mbak Windy, jadi ondel-ondel ini digunakan sebagai pengusir roh jahat. Gitu. Jadi dulunya ondel-ondel ini dibawa diarak-arak keliling kampung, dan dulu masyarakat percaya di dalamnya ondel-ondel itu mengandung kekuatan mistis. Gitu. Jadi dulu lebih untuk upacara sebenarnya ya, upacara dan tradisi yang ritual gitulah ya, mengusir roh jahat keliling kampung. Kalau dulu bentuknya itu serem, jadi di atasnya ini dia palanya itu rambutnya dari ijuk yang hitam ya, dan nanti kita lihat foto zaman dulunya ya, ondel-ondelan zaman dulu. Nah, terus kalau yang sekarang ya, kebanyakan ondel-ondel digunakan memang untuk penyambutan kayak ada upacara ya, atau welcoming ceremony. Nah, malah kalau sekarang lebih banyak juga buat pengamen ya, di mana-mana. Nah, ini kalau kita lihat warna putih, ini sepasang, biasanya ondel-ondel itu sepasang ya. Ini kenapa harus sepasang? Gitu? Harus sepasang, karena kan ya juga seperti manusia ya, sepasang-sepasang lebih oke ya, lebih mantep. Nah, ini juga kalau yang mukanya putih ya, perempuan, yang warnanya merah laki-laki. Nah, itu kan kalau kita juga bajunya pakai baju pangsi ya. Iya, ini pakai baju batik, baju kebaya. Oke, Kak Cindy, kalau yang orang umumnya tahu kan ikon budaya Betawi itu kan ada Kasin Dondol. Tapi ternyata Kak Cindy tahu nggak, budaya Betawi itu punya juga 8 ikon budaya Betawi yang baru, yang sudah diresmikan oleh pemerintah gitu. Apa aja? Nah, jadi yang pertama itu yang ondel-ondel nih. Ini ondel-ondel gitu ya, pasti orang udah umum tahu ya. Terus juga yang 8 ikon budaya Betawi itu ini nih, kembang kelapa. Nih, jadi kalau di budaya Betawi pasti selalu ada ini nih. Ini ada, biasanya ada di atas ondel-ondel, atau misalnya ada di atas delman, atau di atas kayak misalnya pelaminan-pelaminan orang Betawi biasanya ada. Terus baju kebaya encim yang tadi kita lihat tuh di sana ya, kebaya keranjang. Terus baju koko juga khas Betawi, Mas Indi. Nah, terus itu tuh gigi balang Kak Cindy Kak Windy ya. Gigi balang, jadi ini yang biasanya ciri khas di rumah-rumah orang Betawi ya, di bagian ujung-ujungnya ada gigi balang. Terus ya, untuk makanan ada kerak telur, berpetok sama kain Betawi. Kain yang tadi kita lihat ya. Ya, itu 8 ikon budaya Betawi yang baru diresmikan tahun 2017.
Kalau ke Betawi jangan lupa beli dodol, karena di Jakarta atau Betawi ini punya kuliner ya dodol ini. Yes. Jadi dodol ini kak emang udah dari zaman kapan ini jadi makanan tradisional Betawi? Jadi dodol ini salah satu kuliner jadul orang Betawi, dan dodol ini termasuk salah satu makanan yang harus ada kalau Lebaran. Iya. Ya. Ini kalau kita lihat nih, ini ada yang hitam, ada yang putih. Itu kalau yang putih, ya yang kuning ya. Ya. Yang kuning dari ketan putih. Nah kalau ini dari ketan hitam nih. Nah dodol itu Mbak Windy, kalau zaman dulu ya orang Betawi itu bikin di rumahnya, di rumahnya masing-masing. Terus ngaduk sendiri. Ini ngaduknya ini bisa sampai 6 jam. Gila, olahraga ya. Tadi sudah ngerasain ya. Udah keringetan nih. Udah keringetan ya. Jadi harus biasanya ganti-gantian dia ya, dia sama keluarganya. Nah, kalau khasnya di sini di kampung Betawi situ Babakan ini, kita bisa lihat prosesnya langsung kali ini. Iya. Ya, nanti kalau misalnya sudah jadi, kayak gini nih contohnya nih. Bentuknya ya, macam-macam nih, ada yang pakai wijen ya. Ada yang bentuknya bulat panjang. Ada yang kecil-kecil gitu ya, kayak tadi. Tadi udah coba belum? Ya, emang dodol Betawi itu enak banget. Coba yang mana? Baru coba yang ini sih. Contoh kuliner Betawi yang udah jadul, namanya kue rangi. Udah jarang loh di Jakarta yang jual kue rangi ini. Cuma kalau di kita ini, kalau di situ Babakan banyak yang masih banyak yang jual. Ini cara bikinnya seperti ini. Ini dari apa aja Pak? Terbuat dari apa Pak kue rangi? Bahannya tepung aren sama kelapa. Oh, tepung aren sama kelapa. Kelapa ya, gitu. Dan udah ini satu blok gini nih, cuma 5.000. Ya, kalau saya sih suka banget ya ini kue rangi. Kalau ke Seto Babakan ya, jangan lupa untuk beli kue rangi. Iya, makanan khas Betawi ya. Dari aren, tepung aren, kemarin dan ungkap dan gula kelapa. Tadi gula kelapa. Gula Jawa. Gula Jawa. Oh, gula aren itu sehat. Gula aren itu lebih sehat. Kalau datang dari kamu, gula aren dari kamu jangan. Nah ini udah jadi nih, lalu terus di, nah itu dibalur sama gula jawa, dibalur sama gula jawa sama gula merah sama gula merah, gula jawa maksudnya. Ya dibungkus ya. Gimana Mbak Winnie? Udah penasaran kan? Pengen coba rasanya, untuk cobain ya. Iya. Nah ini kalau di situ Babakan sepanjang jalan ini banyak sekali makanan Betawi yang udah jadul Mbak Winnie. Kalau di Jakarta udah susah deh. Dan saya baru tahu ternyata gado-gado itu makanan khas Betawi ya. Nah, memang sama ini ngiranya dari mana? Dari Jawa. Nah iya, kayak gini. Cukup apa enggak ya? Ya, kayak gini aja.
jadi seperti ini. Coba Mbak Windy coba. Masih panas loh, gimana sih ntar. Nah guys, sekarang kita sedang berada di toko souvenir khas Betawi ya. Dan saya sedang bersama bapak yang punya, Pak Minin. Ya. Udah berapa lama, Pak? Sekitar 20 tahunan ya, Pak. Sekitar udah 20 tahun ya tempat ini. Terus, Pak, sebelum museum buka nih yang di sebelah, bapak udah di sini? Nah, kita tuh pertama ini dari pembukaan pertama, kita kan dulunya bekerja. Ya. Nah, terus kita berpikir, kok orang sini istilahnya nggak ada gitu, apa yang kita cari gitu kan. Nah, souvenirnya itu kan pertama ondel-ondel, almarhum bin Yamin, Agu bin Yamin. Nah, terus film-film kan Pitung, Jampang, semua Indul, tuh film-film ya. Betawi, iya itu. Nah, terus souvenirnya itu kita buat-buat gitu, dulu tahun-tahun 70-an, 80-an kan begini. Nah, miniatur, tukang, itu gini cincaunya, traktor. Lanang Mayang dulu begini dia, yang saya inget gitu ya. Gitu. Nah, terus lambang Jakartanya saya ambil Monas, tapi dilambangin ondel-ondel. Nah, terus ini di orang kebanyakan rumah anak sekolah pada cari rumah adat. Ini rumah aslinya kan berbasis Tanjung Priok adanya. Jadi begitu guys, serba-serbi tentang di toko souvenir ini. Nah, teman-teman, toko khas souvenir punya Babeh Minin ini juga uniknya, dia juga menjual ini ya, aneka lagu-lagu lama Betawi ya, sama film-film khas Benyamin. Benyamin kan, Benyamin S dikenal sebagai tokoh Betawi yang terpandang ya. Gitu. Jadi kalau mau cari film-film jadul Benyamin S, di sini ada. Terus lagu-lagu Betawi yang jadul-jadul ya, Pak ya. Kayak Gambang Kromong, di sini ada. Yang susah dicari lah di tempat lain. Terus ada ini juga koleksi pantun-pantun, teman-teman. Koleksi pantun-pantun Betawi ya di sini ada. Nah, kalau Pak Minin dapetin ini semua dari mana, Pak? Kita kerjasama. Ini kan dulu kan masih banyak di. Sekarang kan di kota udah nggak ada pencetakannya. Jadi kita dilaikin sama radio. Jadi Pak Minin ini yang punya toko ini kerjasama sama Radio Betawi ya. Band radio. Iya, band radio. Itu kan Radio Betawi kan, band radio ya. Betawi untuk punya gaye. Iya. Lagu-lagu almarhum semua ini Bang Ben. Iya, lagu-lagu Bang Ben ya. Lagu-lagu Bang Ben ya. Dari lagu Kocaknya, dari lagu Gamang Kromongnya, Asal Bisa, Tahu semua. Pak, di sini banyak, Pak. Maksudnya toko Bapak nih banyak pengunjungnya, masih orang nyariin lagu-lagu Betawi. Masih banyak gitu ya. Banyak ya. Oke. Ada online-nya juga, Pak? Enggak, kita enggak main. Oh, belum main online ya.
yang lain biarin. Berarti kemarin lagi pas di situ Babakan tutup? Dia pada telepon aja. Apa? Enggak, kalau cuma sekarang enggak buka, saya mau ngambil barang gimana, datang ke rumah saya. Di belakang, dia datang lah. Oh iya. Nah, terus untuk yang souvenir-souvenir ini nih, souvenir khas Betawi yang di toko ini, Babe sama timnya tuh bikin langsung ya, Beh, ya di belakang langsung. Ya. Di ini belakang kita, ya. Ini kita bahan-bahannya ribet mulu sama nenek-nenek, terigunya saya ambilin mulu. Terigunya. Oh, pakai terigu ini bikinnya. Oh, bikinnya pakai terigu beneran ya. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menemani saya dan Kak Ira untuk berkeliling mengunjungi Kampung Betawi Setu Babakan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang lebih seru dan pastinya lebih top deh. Jangan lupa komen, like, and subscribe Temple Song.